Halo guys, selamat pagi. Ya, apa korang tengok dari tajuk video ni? Ya, Mavic 10 ZR aku keadaan rosak lah, tapi tidaklah rosak seteruk sangat. Dia masih lagi boleh dibawa, tapi dia tak dapat bawa terlampau laju. Jadi masalah dia adalah clutch plate aku. Dia apa namanya? Dia dah habis, dia dah worn out. Jadi bila masa tu aku accelerate, dia tiba-tiba bunyi engine tu, dia meraung gila. RPM dah tinggi tapi speed dia berapalah. Dan aku punya top speed pun, aku dapat paling tinggi pun 110 je. So memang inilah simptom, memang aku kena ganti clutch plate dia lah. So yeah. Okay guys, so itu sajalah untuk update kali ni. So, dalam nak tukar clutch plate ni tak mudah, kena buka casing cover dia ni pun lama. Okay, so yalah. So, saja untuk update kali ni. So, harap bersabar ya. Okay, so waisuku aku je lah. Masih okay-okay je lah. Just that clutch plate dia dah haus and kena pakai lah. Aku punya mileage pun, motor pun dah 30,000, so memang ya aku rasa okey lah, sepatutnya memang untuk tukar lah. Lepas tu aku punya riding style pun agak sedikit agresif, so okey, so sajalah untuk video kali ni. Okey, selamat petang semuanya. Sebelum tu aku nak cakap, ada tadi yang macam sapa aku. Aku tak tahulah itu either geng My 15 ke ataupun follower aku lah. So aku tak dapat record dia sebab aku tadi kamera aku off. Dia pakai Y15 ZR warna biru. Warna biru yang first batch. Warna biru first batch tu. So minta maaf sebesarnya tak dapat nak record motor awak kali kan. Sorry ya. So kali ni tak tahulah nak cakap apa. Sebab tadi pagi, if I'm not mistaken, I was searching for something, but not found. Aku tak tahulah tadi tu siapa eh. Korang kalau dia follow aku, komen lah. Awak boleh komen kat bawah, okay? Sorry, tak dapat record tadi. Lupa nak tekan on. Alright, jadi video kali ini I pun tak tahu apa nak cakap. My mind is now blank. I don't know what to say. Aduh, minyak tinggal 3 bar lagi. So far banyak video sekarang dah tengah beratur. Sebenarnya aku nak tukar exhaust. Just that, aduh, sebab motor ni motosikal harian, macam agak tak sesuai. Every day dengar bunyi bunyi exhaust perang kan, tot-tot-tot, aduh, not suitable, tidak begitu sesuai. So itulah sebab aku bukan tak nak tukar exhaust. Aku ada plan nak tukar ECU tune boss dengan apa sal ni. Alamak, macam mana boleh masuk situ pula? Oh my god, what happened? Oh my goodness. Oh, how can like this eh? Padahal hari ni tak hujan pun. Oh, Land Rover yang klasik tu, Army. Masuk lah. Wah, Mini Cooper dia. Wah, oh, cantik. Ada British The Great Britain flag atas dia. Woi, mamat tu. Woi, Mat Saleh woi. Naik motor Y15, ada helmet lagi. Sayangnya helmet dia helmet basikal. Aduh, tak boleh say. Tak boleh guys pakai helmet macam tu. Saya pakai spek lagi. Aduh. Nice.
Sebenarnya aku aim hari ini kena cari kereta-kereta supercar kan. Cari kereta supercar untuk apa, untuk edition aku lah. Supercar sporting. Aduh, pak cik ni buka pembakaran terbuka lah. Selalunya dia orang sporting kat sini. Civic nak yang tu. Oi, sweet betul. Aduh 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 aduh, saling 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 melanggar-langgar. Aduh. Oi, sweet betul. Aduh 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 aduh, so sweet. Bagi orang yang tak tahu, itu adalah kereta CHR. Ada hari tu abang Cak tengok, oh cantik muka tu. Itu CHR itu. CHR ni dah lama sebenarnya masuk dekat market Indonesia. It's just that baru masuk ke Malaysia sebab aku, sebab aku rasa sebab dia punya ni kot, emisi. Emisi Malaysia kan dia follow up Euro 4. So, I think itulah sebab dia. Aku rasa exhaust pipe 50 ni pun lain juga aku rasa untuk yang version Malaysia. Kan kalau korang tahu kan memang Malaysia kan memang mengawal ketat dia orang punya pengeluaran carbon oxide, carbon dioxide. Carbon monoxide. Dioxide, dioxide itu dari nafas orang. Kita boleh masuk ke kanan. No, you should go. Aku suka apa putar-putar area sini. Dia tak begitu, apa nama dia, tak begitu ramai, lepas tu luas. Dan juga selesa lah. Apa hal tu? Mau baru buka kedai. Keluar ni. Oh, lewat situ. Oh, boleh belok kanan. Tadi tak boleh, sekarang boleh. Tak tahulah. Oh, cantik FJ Cruiser ni. Oh, rim dia. Oh, besar. Ni aku tak berani ni main masuk je kan, tiba-tiba dia nak parking kan. Aduh. Ha kan tu aku dah cakap tadi. Oh, budak L. Budak baru belajar weh. Pasang aksesoris dia macam-macam. Ni kita belok, belok kanan kan. Nah, lurus je lah.
aku nak buat 0 to 60, 0 to 120 second, 20 kilometer. Nah, sini cun kalau nak buat riding sama-sama. Dia tak ramai sangat, itulah aku cakap. Air Paradise ni cun nak bawa orang jalan kan, hang out.